أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri kepada surah-surah dalam juz amma, juz yang ke-30, dan pada hari ini kita berada pada surah yang ke-104, surah Al-Humazah, yang bermaksud pengumpat ataupun pencela. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah. Maksudnya, hari ini kita nak teruskan. Semalam kita sudah melihat surah yang pendek, surah Al-Asr. Hari ini kita pergi panjang sedikit. Betul. Ya, panjang sedikit. Dan surah At-Takathur, surah Al-Asr dan juga surah Al-Humazah ini sebenarnya adalah tiga serangkai yang kita akan lihat apa kaitannya sebentar nanti. Tetapi yang pastinya ialah surah ini adalah surah yang terakhir. Surah Al-Humazah, surah terakhir dalam juz yang ke-30 dalam Quran ini, kalau kita ikut turutan, tentang azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas surah Al-Humazah ini, kita akan bertemu dengan surah Al-Fil. Ada 10 surah itu menerangkan tentang perjuangan Nabi, bagaimana Allah memperkuatkan semangat Nabi, para sahabat, dan juga kepada kita semua yang ingin membina agama Quran dalam diri, dalam masyarakat. Itu yang kita akan lihat pada 10 surah yang terakhir nanti. Mari sama-sama kita mulakan perbincangan tadabbur kita pada hari ini, bacaan kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni 'ilma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi surah yang ke-104 ini, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Allah menemplak ya tentang orang-orang yang mencela dan mencaci manusia. Apa beza mencela mencaci? Perkataan humazatil lumazah itu yang kita akan beri perhatian, dan apakah puncanya. Pada ayat 4 hingga akhir surah ini, balasan bagi mereka yang mengabaikan keutamaan akhirat. Kerana apa? Kerana harta, kerana membanyak-banyakkan apa yang ada di dunia ini. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 9, keseluruhan surah Al-Humazah, untuk kita memaknai, memahami apakah peringatan daripada Allah yang amat hebat ini. Bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, hafizahullah. Moga Allah Subhanahu taala sentiasa memelihara dan memberi kekuatan kepada Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala saat ketika ini kita dapat menambahkan lagi amal kita, dan mudah-mudahan kita dapat tambah lagi hari ini satu lagi surah menjadi koleksi bacaan. Dan sudah pasti kita nak memahami surah yang lazimnya kita baca, tapi kadang-kadang kita tak pasti, ataupun kadang-kadang kita mungkin tak tahu lagi, ataupun banyak lagi yang tak tahu. Sebenarnya sama juga dengan saya, isi kandungan yang begitu dahsyat, luar biasa, kerana ia bukan datang daripada manusia, ia datang daripada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghendaki surah ini diturunkan, dan mesej-mesejnya sebenarnya nak sampaikan kepada kita. Dan kita nak tahu lagi apa kata Allah dalam surah Al-Humazah ini, dan sudah pasti ada kaitan dengan surah Al-As yang Ustaz Fas akan terangkan nanti. Sudah pasti bila di akhir surah Al-As tentang
ubat sebenarnya sebut. Ubatnya apa dia? Orang beriman, amal soleh, berpesan dengan kebenaran dan sabaran. Hari ini masuk wailun. Allah, perkataan yang memang nyetok lah kata orang Terengganu. Ha? Kata orang Pantai Timur, nyetok sungguh. Ha? Orang Jawa kata apa, saya tak tahulah. Itu orang rumah lah. Kan? Nyetok maksud dia, wail Allah. Mungkin ada beberapa maksud yang akan insyaAllah Ustaz Fah terangkan. Jom, kita baca terlebih dahulu daripada ayat 1 hingga ke 9. Ha, mungkin hari ini kita boleh baca dalam tambah satu riwayat lagi. Jarang kita sebut hari ini. Bacaan pertama, riwayat Hafsun An-Asim. Itu kiraan yang kita bacalah daripada awal surah sampai habis ni. Kita baca riwayat Imam Hafsun An-Asim yang kita amalkan di Malaysia dan banyak bahkan di seluruh dunia. Di sana ada lagi kiraat-kiraat yang lain. Mungkin sebutan dia agak berbeza daripada apa kita baca. Tapi mungkin ada perubahan perubahan sedikit dari sebutan. Mungkin ada tadabbur yang boleh kita ambil pengajaran hari ini. Mungkin insyaAllah. Saya pun main sebut je. InsyaAllah ada, kita beritahu ada khilaf-khilaf perkataan yang kiraat selain daripada imam kita baca. Kita baca dahulu bacaan Imam Hafsun An-Asim. Ayat pertama hingga ke sembilan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله. Subhanallahu nazim. Itulah bacaan daripada surah yang ke-104, iaitu surah Al-Humazah yang bermaksud pengumpat, ya, pengumpat. Dan apa bezanya Humazah dengan Lumazah, ini yang kita akan lihat. Namun surah ini yang dimaklumkan awal tadi adalah tiga serangkai sebelum kita masuk kepada surah Al-Fil, kerana sebelum ini kita sudah pun bertemu dengan surah At-Takathur, surah Al-Asr, dan kemudian diikuti oleh surah Al-Humazah. Sebagaimana kita maklum dalam ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu Al-Quran, bahawa susunan surah-surah ini bukanlah disusun oleh Nabi, oleh para sahabat, tetapi sebenarnya susunan surah ini tauqifiyah yang ditentukan Allah dan diberitahu kepada Jibril yang disampaikan kepada Nabi untuk disusun pada Saban, pada Saban Ramadan yang ditemukan Jibril sebagai guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jadi susunan dia, kita tahu jelas sikit. Penonton mungkin saya nak tahu maknanya tidak semestinya surah yang diturunkan dulu berada di awal sekali. Betul. Tak mesti ya? Ya, betul semestinya. Itu sebabnya yang kita belajar sebelum ini surah yang ke-96, iaitu surah Al-Alaq. Ya, kalau ikut susunannya, memang ada ulama yang membuat tafsir meletakkan surah mengikut susunan nuzul. Surah nombor 1 surah Al-Alaq, kemudian Mudathir, Muzammil, Al-Qalam dan sebagainya. Tetapi itu adalah mengikut turutan. Cuma dari segi mushaf yang turun, yang tertulis di Loh Mahfuz itu adalah seperti mana yang kita ada sekarang ini. Memang susunannya sebiji, istilahnya kan. Sama dengan apa yang ada di Loh Mahfuz. Dan ketika memulakan My Quran Time, saya bertanya guru saya, tanya sebenarnya kita kena baca ikut surah ke, ataupun ikut asbabun nuzul daripada Al-Alaq, Mudathir, Muzammil ke, ataupun mula daripada Juz 30. Ya, kata guru saya tersebut, dia kata bacaan untuk umat ini adalah daripada awal sampai akhir.
ya. Walaupun saya tak tahu apa manfaatnya, tetapi bila kita dah lewati sampai 30 juzuk hampir ini Ustaz kan, rupa-rupanya memang apa sahaja yang Allah letak susunkan itu, dia memang memberi satu pendidikan sedikit demi sedikit. Dan malah sebenarnya cabaran surah 30 ni ataupun juz 30 ini, walaupun kita biasa hafal pendek-pendek, tapi mesejnya amat kuat dan terlampau banyak terhimpun dalam satu perkataan tersebut. Ya, jadi ini adalah satu bacaan umat, dan kita bersyukur Allah izinkan kita sampai tahap ini. Sebagaimana kita maklum, surah At-Takatsur bercerita tentang penyakit manusia membanyak-banyakkan tersilap keutamaan dalam kehidupan. Ya, membanyak-banyakkan apa? Harta, membanyak-banyakkan follower, membanyakkan anak, membanyakkan pangkat dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan manusia itu menjadi lalai, menjadi rugi. Maka dalam surah Al-Asr yang kita belajar semalam, kita sudah pun bertemu perkataan innal insana lafi khusr, iaitu sesungguhnya setiap manusia, bukannya sesungguhnya manusia. Kalau innan nas, sesungguhnya manusia, mungkin ada kekecualian, tetapi Allah maklumkan di sini bahawa innal insan, selagi seseorang itu diciptakan sebagai seorang insan, perlu rasa bahawa kita berada dalam keadaan rugi. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada amalannya istighfar Ustaz. Istighfar sampai 70 100 kali pada setiap hari tersebut. Nabi tidak berbuat dosa, tetapi Nabi merasakan bahawa ada banyak lagi perkara yang tidak dibuat sebaik mungkin, kerana itu adalah tanda seorang hamba yang sedar bahawa innal insana lafi khusr, rugi. Dan apakah kesan orang yang rugi? Pada surah Al-Afs tidak dimaklumkan apakah balasannya, tetapi bagi orang yang berada di bawah paras rugi, ya, maksudnya dah rugi dan gagal, maka itulah yang disampaikan pada ayat yang pertama surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, iaitu celaka malang kepada siapa? Pada setiap orang yang membuat dua perkara. Yang pertama namanya humazah, dan yang kedua namanya lumazah. Humazah ini apa maksudnya? Humazah ini adalah pengumpat, mereka yang mengutuk manusia daripada belakang, Ustaz. Daripada belakang, ya. Kalau lumazah ini orang yang mencela, dan mencela ni apa? Depan-depan. Depan-depan. Jadi ada yang belakang humazah, dan lumazah ini di depan-depan. Dua orang ataupun dua sifat ini dicela, mengapa? Apa sebab mereka ini jadi begini? Allah sudah nyatakan pada surah At-Takatsur dan juga surah Al-Asr. Kerana kalau surah At-Takatsur ini, mereka ini membanyak-banyakkan, ya, membanyak-banyakkan harta, membanyakkan pelbagai perkara. Kerana mengumpulkan pelbagai perkara itu menyebabkan mereka sanggup bercakap buruk pasal orang lain dan sanggup mengutuk orang lain. Yang penting saya akan dapat banyak harta dan dapat kumpulkan dunia ini. Itu yang dinyatakan pada ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa'addadah. Jika kita tertanya-tanya, mengapa ada orang yang boleh mengumpat setiap masa, mengutuk setiap masa, ya, depan-depan orang pun dia sanggup memalukan orang, Ustaz, ya? Dekat Facebook ke, dekat mana saja, sanggup buat video-video memaki orang, mengutuk orang. Rupanya sifat orang yang suka mengumpat dekat belakang dan mengutuk orang di depan ini, kerana dia nak mengumpulkan. Jama'a malan wa'addadah. Mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Ha, jadi ini adalah sebabnya. Manusia kalau dia nak mengumpulkan untuk diri sendiri, pentingkan diri sendiri, dia sanggup buat apa sahaja. Yang penting ialah dia dapat mengumpulkan harta, dapat mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Menghitung ni maksudnya ialah dia nakkan sebanyak mungkin, maksudnya. Jadi ini yang dimaksudkan secara ringkas daripada ayat pertama dan ayat yang kedua. Cuma bila kita membaca ayat ini, kita kadang-kadang mungkin ada, kalau surah Ad-Duha ada qiraat berbeza, Ustaz, ya. Dalam surah Humazah ni ada tak qiraat berbeza, cara berbeza untuk kalaulah kita dengar tak adalah kita cakap oh ini salah ni. Kalau boleh Ustaz kongsikan. Baik, bagus juga apa Ustaz sebut, kalaulah kita dengar tak, ini mungkin ada salah ni. Okey, ada beberapa perkataan yang kita kata yang agak yang berbeza sedikitlah, ya. Kalau yang sikit-sikit tu, baris tu, baris atas jadi imalah, condong sikit tu mungkin dah biasa dengar. Cuma dalam perkataan ini, kalau kita lihat pada ayat yang kedua, imam selain daripada Imam Hafs an Asim, itu riwayat Khalaf. Riwayat siapa? Imam Khalaf an Hamzah, daripada Hamzah, membaca pada ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa'addadah, ia baca dengan allazi jama'a.
Kalau tengok mushaf dekat slide kita ni, barakallahu fi penerbit kita yang memaparkan ayat Al-Quran, jama'ah, okey, jama'ah di atas mim tidak ada sabdu. Imam Khalaf membaca dengan jama'ah, dibaca dengan sabdu, mim diletakkan sabdu, jama'ah. Bila ada sabdu kena dengunglah huruf mim tu, bila sabdu kena dengung jama'ah. Itu Imam Khalaf. Yang kedua, malau wa addadah. Imam kita baca dengan idgham ma'al gunnah, baca dengan idgham dengan gunnah. Lau malau, ada pun Khalaf baca tanpa gunnah, bi ghairi gunnah. Maksudnya malau wa addadah. Dua perbezaan Imam Khalaf baca pada tempat ayat yang kedua, allazi jamma'a malau wa addadah. Saya baca secara tartil untuk sama-sama kita hayati. Tak ikut pun tak apa. Saya sebut hari itu, Quran ni ada ketika kita baca sama-sama. Ada ketika orang baca, kita dengar. Perhati perkataan, perhati tajwid, dan sudah pasti nak perhati makna. Apa itu humazah, apa itu lumazah. Sebab apa humazah? Tak ada waw. Biasanya kita dengar safah, pencaci, pengumpat dan pencaci. Sini lain macam. Terus kat situ eh. Okey, kita nak baca dengan versi kiraat siapa? Kiraat Imam Khalaf An Hamzah. Dua ayat je. Auzubillahi minasyaitanir. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Subhanallahu alazim. Subhanallahu alazim, gitulah bacaan ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua dengan qiraat apa tadi ustaz, daripada Imam Khalaf. Ya, Imam Khalaf. Dan apabila kita memerhati kembali kepada ayat yang pertama, ya, Allah mencela. Kalau sebelum ini kita pernah berjumpa dengan surah Wailul lil mutaffifin ustaz, ya. Allah juga mengherdik, memarahi, memurkai kepada mutaffifin, mereka yang tak yang mengambil, mengurangkan timbangan ustaz, ya. Kalau dia beli, dia nak minta lebih. Kalau dia berjual, dia akan kurangkan timbangan. Jadi di sana orang yang tak sepatutnya dapat apa yang patut, Allah mencela. Di sini juga Allah mencela kepada siapa? Mereka yang sebenarnya tak patut mengambil dunia ini melampau-lampau dengan melakukan dua perkara, humazatil lumazah. Tidak ada waw kat situ ustaz, ya. Humazatil wal lumazah, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang suka mengumpat ini, lambat laun dia memang suka akan kutuk orang depan-depan ustaz. Dia rasa tak rasa takut pada Tuhan. Sekaligus ni. Sekaligus dia. Ya. Kalau orang suka kutuk kat depan, akhirnya ada orang kata, "Alah, aku kutuk kau kat depan je. Kat belakang aku tak cakap pasal kau." Itu penipu sebenarnya. Pasal apa? Pasal orang yang berani kutuk kat belakang, dia akan kutuk kat depan. Orang yang berani kutuk kat depan akan berani juga kutuk di belakang, ataupun istilahnya mengumpat. Jadi, apakah yang berlaku pada orang yang mengumpat dan juga mencela, ya, mengutuk? Cara sekarang ustaz, ya, mencela, mengumpat ni macam-macam. Zaman Nabi tu pun kadang-kadang dia guna mata je ustaz. Nak mencela Nabi tu, bila Nabi datang dia gitu aje, tunjuk mata, membuat mimik muka, bahasa badan yang menunjukkan ke kiri ke kanan, itu semua adalah bahasa lumazah, mencela di hadapan seseorang manusia. Kalau humazah itu adalah mengumpat daripada belakang, ya. Jadi Allah mengutuk kepada orang yang buat begini di tempat kerja kita, dalam rumah kita, ketika kita bersama dengan anak-anak ataupun pelajar dengan cikgu, bila cikgu tertentu yang mungkin tidak disukai pasal garang dan sebagainya, ditunjukkan mata begitu, maka ini dinamakan sebagai, kalau di belakang cikgu, humazah. Kalau di depan cikgu, cikgu nampak ataupun ayah nampak, perkara itu dinamakan sebagai lumazah. Maka sebab utama Allah nyatakan pada ayat yang kedua ini, allazi jama'a malan wa addadah, mengumpulkan harta. Orang yang mengumpulkan harta yang tidak suka kepada orang lain meminta tolong, ya, bila orang lain minta tolong, dia akan buat muka begini ataupun menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Maka inilah sebab puncanya, sebagaimana kita maklum dalam surah At-Takathur, kerana kelalaian, kerana terpukau dengan harta yang ada. Dan apabila merujuk kepada qiraat daripada Imam Khalaf sebentar, ya, tadi, perkataannya jamma'ah. Dia baca jamma'ah. Jamma'ah. Jamma'ah ini maksudnya ialah dia bersungguh-sungguh sangat mengumpulkan. Kalau jamma'ah, mengumpulkan,
Tapi kalau jama'ah bersumpah sadi syaddah itu, maksudnya kena tekan sedikit, dia bersungguh-sungguh mengumpulkan apa, tak kisahlah duit itu riba ke, tipu orang ke, scam ke, rasuah ke, dia bersungguh-sungguh macam tak cukup duit untuk makan. Padahal makan tetap sepinggan juga, Ustaz. Kan? Dia bukan makan satu talam ketika makan tengah hari, tetap juga satu pinggan, tetapi dia bersungguh-sungguh jama'ah, dia tekan untuk mengumpulkan itu. Dan kadang-kadang jiwanya itu rasa macam kalau tak ambil peluang tersebut, dia tak, macam dia makan, Ustaz, dia makan tekan-tekan itu, padahal sebenarnya dah berhentilah tu, kan? Dia tidak mampu untuk memberhentikan rakus nafsunya untuk mengumpulkan harta dan juga terus satu mengira wa'adadah. Tapi yang keduanya, mindset dia ialah adadah ini maksudnya buat persediaan. So, dia kata kalau saya tak kumpulkan duit sekarang, nanti nak makan apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, macamlah dia akan hidup seterusnya, padahal dia dalam keadaan yang tidak semestinya selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mohon agar Allah lindungi kita daripada sifat yang ternyata dalam ayat 2 ini, dan orang yang buat begini, dia sanggup kutuk orang, sanggup mengumpat orang, asalkan dia dapat jama'ah ataupun jama'ah ma, iaitu harta. Dan Allah menggunakan bukan amwal, Ustaz, ya. Allah menggunakan mal ini maksudnya harta kecil, seciput dia kot. Banding dengan satu dunia ini, bukan banyak harta pun, mal ini adalah mufrad, Ustaz, kan? Maksudnya ialah kamu kumpul macam mana, jama'ah ataupun jama'ah kecil sangat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan nabada, membuang ataupun melempar, inilah yang akan berlaku kepada mereka yang melakukan humazatil lumazah. Mereka akan dilemparkan pada ayat yang keempat. Dilemparkan ke mana? Satu tempat yang amat mengerikan, sehinggakan dalam surah ini Allah menyatakan bukan sekadar naru jahannam, tetapi narullah. Apakah maksud narullah? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع Sadaqallahu al-azim. Ini ayat daripada surah Al-Humazah yang kita baca tadi. Mudah-mudahan menjadi peringatan dan juga ketakutan kepada kita untuk memiliki sifat sebagai pencaci, sebagai pengumpat. Mudah-mudahan kita dijauhkan, disibukkan dengan mengumpul harta benda sehingga melalaikan kita sebagaimana surah At-Takasur dan kita dah pelajari dan tadabbur. Dan mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada azab neraka yang semua kita tahu sebagai satu tempat hukuman di hari akhirat nanti. Kalau dekat dunia hukumannya di penjara, pesalah-pesalah bila disabitkan kesalahan ditempatkan di penjara sebagai satu tempat menjalani hukuman. Tapi di hari akhirat sudah pastilah sebagai tempat darul azab, tempat yang menjalani hukuman di hari akhirat nanti, neraka lah. Di antara salah satu namanya adalah neraka wail. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Kenapa dihumbang ke dalam neraka? Tidak mengendahkan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita teruskan, kita nak tajwid sikit pada hari ini. Boleh kita lihat slide kita. Untuk sama-sama kita
mengulang kaji atau melihat pada ayat yang ke-7 allati tatali'u 'alal afidah. Sempurnakan sebutan huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama, iaitu huruf ta dan ta. Huruf ta dan ta dekat-dekat duduk tu, allati tatali'u, perkataan tatali'u. Dimulakan huruf ta yang berbaris di atas, kemudian ada huruf ta yang berbaris di atas juga, kemudian ta tu bertasydid ataupun bersabdu. Huruf ta ni, ta dan ta makhrajnya sama, hujung lidah ni berada di menekan di belakang apa nama gigi atas ataupun gusi pengikat gigi tu. Ta ta. Cuba sebut sekarang kat rumah masing-masing, nak gambarkan, nak merasai bahawa ta dan ta tu hujung lidah di tempat yang sama, fi makhrajin wahidin, di tempat satu makhraj yang sama. Ta ta. Cuma beza je, ta dengan ta sifatnya berbeza. Ta huruf yang nipis, agak lemah sedikit berbanding huruf ta yang tebal, yang bersifat dengan kuat. Okey, hujung lidah tempat yang sama. So, macam mana kita nak bezakan dia? Supaya ta nampak ta, ta bunyi ta, ta bunyi ta. Cuba. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang pertama ta tu nipis. Ta. Jangan sebut allati tattali'u. Allah, dua-dua pula ta. Nampak ta, oh, takut ta, takut sangat dekat ta ni, oh, ta pun jadi ta juga. Tak boleh. Jangan sebut allati tattali'u. Ramailah yang baca bukan tak tahu sebut. Bila sebut satu senang, ta. Bila ada ta tu, jadi ta kekalkan nipis dia. Allati ta, allati ta, nipiskan. Barulah kita matikan ta sebab dia ada sabdu kan. Allati tatta, tatta, allati tattali'u, tattali'u. Ta tu nipis, barulah matikan ta tebal. Jangan ta mati pun jadi tebal juga, jadi nipis juga macam ta. Allati tat, ha, jangan tat. Allati tatta, yang mati ta pun kena tebal juga. Allati tat, jangan tat tapi tat. Allati tatta, allati tattali'u 'alal afidah. Itu dia pada ayat yang ke-7. Kemudian ada dua huruf ain kat situ, insya-Allah kita sebut lepas, insya-Allah. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk memberi perhatian kepada penggunaan ataupun huruf ta dan ta sebentar tadi, Ustaz, ya. Nak kena masukkan betul-betul. Kalau tidak, dia jadi tattali'u ataupun dia terus jadi tattali'u, kan. Ya, jadi itu dia bercampur-campur di situ. Jadi apabila kita melihat kepada ayat pertama sebentar tadi, kita dimaklumkan tentang humazah. Lumazah inilah yang menyebabkan seseorang itu akan diberikan azab. Apakah azab kesannya? Itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-4. Dan kita tahu bahawa humazah, lumazah ini dalam bentuk pelbagai, dalam bentuk pelbagai, menggunakan mata, menggunakan suara, menggunakan teks, membuat ucapan ataupun kadang-kadang dalam bentuk iklan, Ustaz, ya. Iklan ataupun kempen, ya, mengutuk-ngutuk kepada orang lain. Kerana apa? Kerana saya nak buat bisnes saya. Produk sana teruk, sarana tak bagus, ataupun kadang-kadang pasal nak jadi pemimpin, Ustaz. Pasal nanti saya naik jadi menteri ke, jadi YB ke, saya boleh kumpulkan harta saya, maka dia pergi kutuk kepada kumpulan lain. Bagi orang yang objektif nak membuat kebaikan, fokus kepada kempen kebaikan saya. Tak perlu untuk dikutuk-kutuk orang lain. Orang lain ada kelemahan, kita ada kelemahan, maka kita baiki bersama. Jadi itu pelajaran. Kerana orang yang sanggup mengutuk ini, kerana dia sedang mengumpulkan mal ini bukan sekadar harta tetapi dunia. Dunia. Apabila seseorang ada pangkat, maka akhirnya dapat harta. Bila seseorang itu dapat kuasa, maka orang itu dapat harta. Jadi bila Allah menyatakan jama'ama lan wa'addadah ini, bukan sekadar orang yang bersungguh-sungguh mengumpulkan emas ataupun duit, maksudnya. Kadang-kadang orang tu bersungguh-sungguh mengumpulkan kuasa. Pastikan saya dipilih pada pilihan raya akan datang. Dia kumpulkan itu walaupun dia perlu meletakkan rasuah, perlu melakukan sesuatu kerosakan, dia sanggup.
Kerana apa? Kerana dia rasakan apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia merasakan bahawa harta yang dia kumpulkan itu melalui kuasa, melalui pangkat, melalui naik jawatan, melalui apa sahaja itu akan mengekalkan dia. Mengekalkan kehidupannya, mengekalkan kehidupan anaknya, padahal sebenarnya hidup ini tidak pernah kekal. Yang kekalnya yang kita belajar daripada surah Al-Bayyinah, iaitu bahawa sebenarnya bila masuk ke syurga, Jannatun Na'im khalidina fiha abada, itu yang kekal. Yang ada di dunia ini Ustaz, walau macam mana kita banyak harta sekalipun, hidup 60, 70, 100 tahun tinggal juga. Dan akhirnya semua orang meninggal, dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tak sedar perkara ini, Allah nyatakan pada ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca sekali lagi surah Al-Humazah ini untuk sama-sama kita cuba tadabbur, ya. Ayat 1, 2, 3 sudah pun kita tadabbur secara ringkas bila Ustaz Tirmizi baca. Cuba kita lintaskan apa yang kita faham, rasa bahawa ya Allah jauhkan aku daripada humazah, lumazah, jangan jadi aku ini sanggup rakus untuk mengumpulkan harta dan merasakan akan kekal. Itu ayat 1, 2, 3, sehinggakan kalau imam baca, ia adalah satu tazkirah dari masa ke semasa mengingatkan kita sebelum Allah menyatakan pada ayat keempat hingga hujung, apakah balasan kepada mereka yang enggan mengambil peringatan. Ayat 1 hingga 9 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul yang telah memberikan pencerahan ayat 1 hingga 3. Walaupun baru 3 ayat, kita dah rasa tersentak kerana ayat begitu power Allah Ta'ala hentakkan hati-hati kita semua. Ayat pertama Allah Ta'ala panggil kan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kita kena merasakan jiwa kita begitu, walaupun sama ada kita buat ataupun tidak. Ayat kedua, yang sibuk mengumpulkan harta benda untuk menghitung-hitungkannya, ayat kedua. Bila kita baca nanti, boleh dah boleh bayangkan. Ayat ketiga, manusia menyangka bahawa harta boleh mengekalkan dia. Tapi tidak. Ayat keempat, sekalikan tidak, pasti dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Saya baca secara mujawat, boleh sama-sama kita perhati dan dengar insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع يحسب أن ماله أخلده كلا 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 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Allah mengingatkan berkali kepada kita, walaupun surah ini pendek, apabila dibacakan dalam solat kita, dalam kehidupan kita, pendeknya itu adalah untuk kita mudah hafal, Ustaz, ya? Mudah hafal, dan kita mengingatkan kita banyak kali. Bila menyatakan humazatil lumazah ini, ada orang yang mengumpat, mencela dalam masyarakat ini dengan berbuat sarkazm ataupun sarkastik, menyindir, Ustaz. Menyindir ataupun dengki, ya? Penyataan-penyataan yang menyebabkan orang makin dengki ataupun diri dengki kepada seseorang, ataupun yang menyebabkan seseorang itu dipandang
pandang hina ataupun diberikan, dipermain-mainkan. Maka perkara ini yang perlu kita jaga ya, dalam bisnes, dalam di kaca TV, dalam di Facebook. Perkara-perkara ini perlu kita jaga kerana Allah menyatakan pada ayat yang keempat, apakah balasan kepada orang yang suka memain-mainkan? Ya, malah kadang-kadang ada orang mainkan agama orang lain, Ustaz. Orang lain ada janggut, tak ada janggut, pakai tudung, tak pakai tudung, diambil secara main-main. Perkara itu digelar sebagai humazatil lumazah. Sebabnya kalau katakan kita tengok kepada program lawak ke sebagainya, Ustaz, ya, bab agama terutamanya jangan dipermainkan. Malah mempermainkan orang yang pendek ke ataupun panjang ke apa sebagainya itu, bila ia digunakan tanpa izinnya, contohnya memanggil dia sebagai mat pendek, Ustaz, kan? Tapi dia tak izinkan. Ini telah kita belajar daripada surah 49, iaitu surah Al-Hujurat, adab tersebut, dan ianya sebagai satu kesimpulan pada ayat pertama humazatil lumazah. Apa lagi humazatil lumazah? Bila seseorang itu dia merasakan kumpulan saya lebih baik daripada orang lain, dia kutuk orang lain. Kalau dalam surah Al-Hujurat itu, satu kumpulan perempuan mengutuk kumpulan lain. Kerana mengapa dikaitkan dengan kumpulan perempuan? Adakah lelaki tidak mengutuk? Mengutuk juga. Tetapi cara kutukan perempuan dengan lelaki lain pula, Ustaz. Psikologinya. Pasal kalau katakan perempuan, kalau dia nak, dia bersemangat dalam sesuatu perkara, dia amat bersemangat. Tetapi kalau semangat untuk mengumpat, dia lebih lagi. Itu yang akan kita lihat dalam ayat yang ketujuh sebentar lagi. Baik. Pada ayat keempat, Allah menyatakan kalla, ya. Kalau mereka merasakan dengan dia kutuk, dia rasa saya akan kekal, saya akan berkuasa, saya akan berharta, Allah kata mereka layum badanna fil hutamah. Pasti mereka ini akan dilempar, akan dihenyakkan di mana? Fil hutamah. Ini adalah salah satu daripada nama neraka yang dinamakan hutamah, daripada perkataan hatama, maksudnya hancur, Ustaz, ya. Masuk ke dalam neraka tersebut akan hancur. Pasal apa hancur? Ya, kerana orang ini pernah menghancurkan orang-orang yang beriman, orang-orang lain. Walaupun tak beriman, kita tidak boleh mengutuk dan mengumpat kepada orang lain kecuali apabila seseorang itu melawan kepada agama ataupun tauhid itu sendiri. Maka dalam ayat yang keempat ini, Allah menyatakan mereka akan dibaling, dilemparkan dalam hutamah. Dan wama adraka mal hutamah, setiap kali kita bertemu dengan istilah wama adrak, kita kena mengakui, ya Allah, aku tak tahu apa hutamah, ya Allah, tolong beritahu saya, saya takut kepada hutamah ini. Allah menyatakan narullahil muqadah, perkataan yang amat menakutkan, Ustaz, betul, ya? Betul. Bukan naru jahannam. Ini narullah, maksudnya apa? Ini memang api daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amat marah kepada siapa? Humazatil lumazah. Mereka yang sanggup mengumpat, mencela kepada sesama manusia. Kerana manusia ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau orang itu ada buat silap pun, Ustaz, ya, ada kekurangan dalam bisnes lain ke, kita beritahu terang-terang, saya rasa saya nak baiki, saya nak tegur. Cakap elok-elok. Bukannya dicela, dimarah, dimalukan, ditekan sehabis-habis, kerana itu akan menjemput kepada narullahil muqadah. Perkataan al-muqadah ini menarik untuk kita perhatikan, ya, kerana apa? Kerana api Allah ini, Ustaz, bukan baru nak dinyalakan. Oh. Al-muqadah ini telah dinyalakan. Maksudnya dah siap sedia, menanti sahaja kepada siapa yang suka mengumpat dan suka mencela di hadapan orang. Mengumpat di belakang dan mencela di hadapan. Itu sebabnya bila kita mendengar surah Al-Humazah ini daripada imam, kita menghafaznya, ia menyebabkan kita ni jaga mulut, Ustaz, ya. Kita akan jaga mulut, tak adalah mulut kita ni, apa istilahnya, mulut longkang, kan? Main keluar saja pasal nak mencari pengaruh, kerana nak mencari kuasa ataupun nak dapat kawan agar nanti saya lebih dapat lagi komisen ataupun harta. Sebenarnya sebagai orang yang beriman, bila kita mendengar ayat ini, ia mengerikan. Ia menyebabkan kita jaga-jaga. Apalagi hutamah. Allah nyatakan pada ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah. Ia menjulang, ya, api itu menjulang dan dia masuk ke dalam, dia membakar dalam manusia itu daripada kaki sampai kepada hati, Ustaz, afidah. Afidah ini daripada perkataan fuad, iaitu lapisan ketiga. Kita ada sadar, kita ada qalb, kita ada fuad, dan yang keempat adalah luba. Jadi mengapa Allah beritahu tentang afidah, fuad? Pasal fuad ni tempat perasaan kita, Ustaz. Kalau saya bercakap dengan penuh semangat ini, ini namanya dengan fuad. Tapi
kalau orang yang amat bersemangat, kalau dia kutuk orang Ustaz, lagi dia gunakan perkataan dengan kutukan, dia akan hancurkan orang tu sehancur-hancurnya. Sebabnya orang kata koyak sama sekarang lah. Koyak ya. Sebabnya mengapa? Kalau seorang wanita itu dia amat bersemangat ketika gembira, kalau dia kutuk orang amat habis Ustaz. Memang hancur berderai. Rapat lah. Ya. Ya, rapat dinding ya. Memang rapat dinding. Ya. Jadi di situ sebenarnya bagi ibu-ibu ya, kita kena jaga, dan juga orang lelaki lah Ustaz, ya, kita kan. Kalau macam saya ni boleh bercakap kan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dimasukkan, kalau dalam hati Fuad itu tidak dijaga dengan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya kita akan gunakan percakapan kita, semangat kita itu untuk menghancurkan orang lain. Tetapi surah inilah yang menjaga kita jangan buat. Kerana apa? Api daripada hutamah itu akan membakar sampai kepada bukan lapisan nombor satu tapi sampai lapisan nombor tiga daripada hati kita, kerana ia tidak digunakan untuk mensyukuri dan juga gunakan semangat emosi yang ada itu untuk memberi bantuan, memberi pertolongan, bukannya untuk mengumpul-ngumpulkan pangkat, kuasa dan harta. Di akhir ayat itu menyambung lagi kepada apakah sifat daripada hutamah. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 untuk memastikan kita tidak akan berganjak untuk memberi peringatan, minta Allah jauhkan kita daripada hutamah dalam hidup kita ini. Ayat 4 hingga ayat 9 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, ayat 4 hingga ayat 9. Kalau kita lihat sedikit dari sudut qiraat yang tersebut di awal tadi, qiraat Imam Khalaf daripada Hamzah, ada perbezaan dari sudut sebutan itu. Itulah pada ayat ke-8 ke-9 juga hafaz. Nanti Ustaz Fahkan terdaburan peringatan innaha alaihim muqsadah, itu kita baca. Imam Khalaf baca innaha alaihum. Itu kau pada alih daripada alaihum. Kemudian fi amadin dibaca dengan fi umudin. Amadin, apakah maksud dia? Umudin pula maksud dia apa? Ha, itu Ustaz Fahkan. InsyaAllah kita baca dulu ayat 4 hingga ayat ke-9. A'udzubillah minasyaitan. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Surah Al-Azim pada ayat yang ke-8, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Bila kita membaca innaha alaihim Ustaz ya, ala diikuti dengan hum itu dia jadi alaihim ya. Tetapi kerana api neraka ini adalah amat dahsyat, sehingga kan bila alaihim tu kan kita baca dengan keadaan yang ringan Ustaz kan. Tetapi alaihum itu ialah, kalau qiraat yang lain itu adalah untuk menyatakan bahawa memang diberikan ya secara tuntas, secara azab kepada mereka yang Allah amat murka kepada orang-orang yang humazatil lumazah, yang suka mengumpat dan mencela. Maksudnya ini bukan sekadar satu fenomena rasa suka-suka saya jumpa kawan nak kutuk kawan lain. Ia bukan satu akhlak yang diterima sebenarnya, sehingga kan Allah amat murka disampaikan neraka hutamah itu ada muqsadah Ustaz ya. Muqsadah ini ada penutup. Jadi bila ada penutup, ingatkan bahawa orang-orang ini ingin keluar daripada tempat tersebut. Selama hari ini dia merasakan inilah tempat saya release, saya kutuk orang, saya umpat orang, saya nak melegakan diri saya. Ada orang yang menggunakan kaedah tersebut, tapi Allah menyatakan kalau kamu nak lega sampai di akhirat nanti, kamu ada tempat yang ada penutup, kamu tidak akan lega daripada tempat tersebut.
dan di hujung itu fi amadi mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau umud itu sama ada tiang-tiang ataupun tiang, maksudnya maksudnya ada banyak tiang, ataupun kalau umud itu satu tiang, menunjuk kepada ia adalah satu tempat yang kita tidak boleh berganjak, dahlah panas, tertutup, kemudian diikat pada pada tiang tersebut. Ini adalah satu balasan yang amat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang mengutamakan dunia sehingga sanggup mencerca, mengumpat kepada makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, tidak memandang rendah dan menghina orang lain sama ada dengan ucapan atau perbuatan. Yang kedua, tidak sibuk dalam mencari harta hingga terabai urusan akhirat, sanggup untuk menggadaikan segala-galanya. Dan yang ketiga, jauhi sikap takbur yang boleh menjerumus diri kita ke lembah kutamah. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah amal-amalan kami daripada riya', ya Allah. Ya Allah, bersihkan lidah kami daripada dusta, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah lidah kami daripada mengeji dan mengumpat, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah lidah kami daripada bercakap-cakap perkara yang akan menghumbankan kami kepada kelembah kebinasaan, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Haramkanlah wajah-wajah kami, ya Allah, daripada memasuki neraka-Mu, ya Allah. Dan surah yang kami baca pada hari ini, suratul Humazah, ya Allah, mudah-mudahan sentiasa menjadi peringatan kepada kami semua dalam kami menjalani kehidupan sebagai seorang hamba-Mu, ya Allah. Ridhalah kami, ya Allah. Ridhalah kami, ya Allah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan moga-moga budaya mengumpat ataupun mencela dalam apa sahaja bidang, di dalam bidang seni, dalam bidang penyiaran, dalam bidang bisnes, dalam kehidupan seharian, di hari raya dan sebagainya, tidak menjadi amalan kita kekang, kerana kita tahu amaran daripada Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform kita sama-sama menyumbang dan menggerakkan. Ya, tuan-tuan yang berminat untuk menggerakkan aktiviti Quran, sila berhubung dengan nombor tertera, agar kita ingin membina budaya di sekolah dan budaya di mana sahaja, di peringkat pendidikan, kementerian, di peringkat dunia, bahawa kita tidak akan menjadi humazatil lumazah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk terus bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.